guys, dalam penyeberangan kita mau sampai di Bakauheni. Sekarang menunjukkan jam 17.27. Oke guys, kita masih di laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan kita. Sekarang pukul 19 ya guys, jam 19. Tadi macet ya guys, jadi kita akan melanjutkan turun dari kapal menuju Tol Sumatera. Jadi begitu melelahkan tadi ya guys, macetnya panjang dari keluar tol, keluar Merak dan antri kapal. Oke guys, simak terus perjalanan saya. Check it out. Oke teman-teman, kita telah keluar dari kapal. Sekarang kita akan menuju ke Tol Sumatera ya teman-teman. Oke, biasanya saya menghabiskan bensin sekitar 900.000 ya teman-teman. Dan tol dari Cikupa sampai ke Palembang biasanya menghabiskan sekitar 400.000 ya. Kampo isu kita basuong. Aduh Khalid, kita udah sampai di Jambi. Sekarang pada siang hari ya guys, tanggal 28. Kita akan lanjutkan ke kampung kita, Sulit Air Solo. Check it out. Mau jadi tradisi lama berjalan barami-rami nan dirantau takana kampung kini mande menunggu jo sanang hati tapi yang sewapa matangnya tinggi jalan santai usah malari kulai mujuh murah rasaki di kampung isu kita basu. Oke guys, kita telah nyampe di kampung halaman pada jam 3 pagi ya guys. Ini situasi dini hari di kampung ya guys. Alhamdulillah kita telah nyampe di sini dengan selamat. Jalan santai usah balari kulai mujur murah rasaki di kampung isu kita basuong. Buat ditanya kotor di naga.
dari Suli Ai di tiba gondong nala tanamu. Balela mo bakan tuan nagari koto tuo bapa sarami sinayan kami urang balanjo singgah sabantar di gugur rayo. Samo jadi tradisi lama bajalan barami rami nandiran tau takana kampung kini mande menunggu jo sanang hati tapi yang sawaba matangnya tinggi jalan santai usala balari kulai mujuh murah rasaki di kampung isu masuo, tapi yang sama pematangnya tinggi. Jalan santai usah balari. Kulai mujur murah rasaki di kampung isu kita masuo.